Atlet bowling Padang Negara Siti Zarina Ahmad bertikad mahu mengembalikan maruah Persekutuan Lawn Bowls Malaysia pada Commonwealth di Glasgow selepas kegagalan mereka menghadiahkan pingat emas 4 tahun lalu di India. Zarina yang kembali ke pangkuan PLBM selepas bertindak keluar pada 2012 masang azam untuk memastikan penampilannya pada Commonwealth Glasgow Scotland hujung bulan ini lebih menyalah berbanding 2010 yang disifatkan cukup mengecewakan. Atlet berusia 35 tahun itu yang sudah 18 tahun berkecimpung dalam sukan bowling padang diletakkan sebagai sasaran utama untuk meraih emas tidak merasa tertekan malah cukup teruja untuk merealisasikan impian pucuk pimpinan baru PLBM. Kita meletakkan satu sasaran pingat emas tapi sasaran tu terbuka kepada semua event termasuk dalam event yang saya setai sendiri. Saya sendiri pun optimis pada sasaran yang kali ini. Event saya sendiri pun untuk kali ini untuk kali pertama kita main dua event. So, personal target saya kedua-dua event tu any pingat lah apa kata saja. Sementara itu, Ketua Jurulatih Bowling Padang Negara Zuraidi Putih menyifatkan skuad bowling padang 2014 ini mampu menghadiahkan lebih dari satu pingat emas sekiranya ke semua 10 atlet yang disetaraikan berada di prestasi terbaik mereka. Tambahnya gandingan muka baru dan lama yang cukup berkualiti serta kehadiran penasihat teknikal dari Afrika Selatan Simon Botha sudah pasti memberikan motivasi yang cukup tinggi kepada atlet bowling padang negara. Beberapa aspek yang mana dapat perhatikan dan kita terlepas pandang di situ Simon Botha diperlukan untuk menasihati saya dan memberi pandangan-pandangan yang baik untuk kita terus mempertajamkan dan memperbaiki setiap aspek yang serba kekurangan yang terdapat sekiranya ada kekurangan maksud saya.